Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Pada video kali ini aku bakal coba game yang bernama Talking Juan. Sedikit cerita guys, kemarin sebenarnya aku udah coba game ini di PC, cuman gara-gara pas aku buka di PC layarnya hitam, jadi aku nggak bisa bermain guys. Jadi aku putuskan buat main di HPku ya. Oke, aku udah buka gamenya guys. Jadi seperti ini. Oke, ini berarti kayak Tom gitu dong guys, kayak Tom sama Angela ya. Kalau Tom gitu dong guys, kayak Tom sama Angela ya. Lihat suaraku ditiru loh. Beneran kayak Tom sama Angela, guys. Angela, guys. Oh my god. Kamu ini Juan. Coba kita suruh Juan nyanyi Ayah Susanti. Perempuan banyak muda, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak kadang heran tak. Juan nyanyi Ayah Susanti, perempuan banyak muda, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak. Oke. Oke, gitu doang kamu hafal? Ah, kamu enggak hafal ya, Juan. Ngomong dong. Kok gak ngomong lagi dia guys? Kamu gak bisa ngomong kah? Kamu hanya bisa niru doang. Kamu gak bisa ngomong kah? Dia hanya meniru kata-kataku doang guys. Kurang ajar nih. Oh ya guys, aku juga baca komentar kalian. Ada yang bilang Talking Juan ini serem guys. Ya juga sih kalau penampilan dari avatarnya ini serem ya. Baca komentar kalian, ada yang bilang Talking Juan ini serem guys. Berisik kamu Juan. Kamu yang berisik om. Aku dibilang berisik guys. Oke, kalau kita lihat di sini guys, ada tombol kiri kanannya apa nih? Oh, ganti tempat. Oke, ini tempat kerja kayaknya guys ya. Komputer. Oke, sama kursi. Oke, guys, ada tombol kiri kanannya apa nih guys ya? Oh my god. Mending kamu jangan tiru suaraku deh. Suaramu agak aneh gitu. Aku matikan guys. Oke, kalau kanan dapur, kalau kanan lagi WC. Oh, kita bisa mandiin. Oke, tempat tidur di sini. Oke, kita bisa ajak main game. Kita ajak main game guys. Play Juan. Oke. Wah, Juan jadi yang main burung-burungan itu loh guys. Apa namanya, Happy Playbot ya? Aduh, nabrak lagi guys. Oh, bisa kayak gitu Juan guys. Oke, terus ini LYT ini apa guys? Coba ya. Apa nih LYT? Wih, naik perahu sekarang guys. Terus Juannya mana nih? Hancur perahunya, nabrak gitu guys. Nabrak batu besar. Coba lagi. Juannya mana sih nih? Juannya kok nggak ada sih? Kukira Juannya ikut naik guys. Kalau ikut naik aku bakal tabrak batu lagi kayak gini guys. Cukup lah. Ternyata gamenya ada dua ya. Oke, kalau samping lagi di sini ada tienda. Apa nih tienda? Ini makanan-makanan gitu, guys. Oke, ada kecoa, cicak, ikan, susu. Talking Juan, dia kan cing ya. Kita kasih makan tikus, guys. Tapi aduh, koinku kurang lagi. Harus nonton iklan, guys. Oke, coba kasih kecoa aja lah. Kecoa. Aduh, kepencet dua lagi. Nih, aku kasih makan kamu kecoa. Makan nih. Enak, Om. Mau lagi? Oh, dia mau lagi. Nih. Dia bilang suka guys. Sekarang kamu pingin mandi ya. Oke, kita mandikan dia guys. Nih, aku mandikan kamu. Set, biar matamu gak merah kayak gitu tuh. Kebanyakan main game nih guys, 24 jam lebih. Dan kulitmu juga. Ya ampun, kamu berisik banget. Kamu berisik bang. Aku dibilang berisik guys. Oh my god. Nih, aku mandiin kamu biar bulumu gak jadi hitam-hitam kayak gini lagi. Oh my god. Kamu habis main di mana sih nih, kok hitam-hitam gini sampai guys. Apakah kamu main api kah tadi? Jangan bilang dia main mercon terus meledak guys. Duar. Langsung kulitnya jadi kayak gini. Atau memang bulu dia kayak gini ya, warna hitam guys. Ya aku udah mandiin kok gini sih, masih tanda gini. Oh, apa ini kah? Sabunin dulu. Oh, sabunin dulu guys, nih. Nah, kita sabunin dulu. Harusnya kulit hitam-hitamnya bersih ya, coba. Nah, kan bersih guys. Kita siram aja. Oke, dia butuh makan lagi dong. Oke, kita ke dapur buat kasih makan kamu nih. Sekarang aku bakal kasih makan kamu cicak. Cicak untuk Talking Juan. Ayo buka mulutnya. Gimana rasanya Juan? Rasanya seperti cicak om. Rasa seperti cicak? Kayak gimana itu? Belum pernah makan cicak guys, dan emang nggak boleh juga kayaknya ya. Tidur guys, dia butuh tidur. Kamu sekarang tidur ya Juan. Oke. Di sini. Kenapa kamu tatap jariku ini Juan? Oh my god, serem banget kalau kita arahin ke bawah gini guys. Lihat tuh, matanya merah banget. Wah, perlu dikasih insto nih guys. Serem banget kalau kita arahin ke bawah gini guys. Lihat tuh, matanya merah banget. Aduh, suaramu. Suaranya kayak gitu amat, guys. Mending kamu tidur aja deh. Kamu kayaknya nggak sehat deh. Cepat tidur aja. Kok serem banget tidurnya, guys. Matanya langsung hitam gitu dong. Dan dia melayang lagi. Oh my god. Ini kayak dirasuki gitu ya. Coba. Oh. Cuma perasaanku doang, guys. Kukira dia kayak dirasuki sesuatu, guys. Oh my god. Apa ini? Ada makanan gini guys. Ini kayak minuman gitu ya, minuman racun dan juga minuman plus-plus ini dan minuman obat kayaknya ini ya. Oh ya, mungkin kita kasih obat guys. Aduh, tapi duitku kurang nih. Berarti kita harus nonton iklan nih guys.
Oke, kita nonton iklan lah biar dapat koinnya, guys. 2000 years later. Nah, di sini aku sudah menonton iklan, guys. Kalian lihat koinku sudah 1000 lebih dan aku sudah membeli kayak minuman obat ini sama racun ini, guys. Kalian lihat nih, aku udah minuman obat yang bernama paracetamol, guys. Dan juga ada Vanenomadator. Buat apa ini, guys? Kita coba kasih paracetamol, guys, ya, buat ngobatin matanya mungkin. Tapi setahuku kayaknya paracetamol buat sakit kepala nggak sih, atau panas gitu, guys. Coba kita kasih lah, nih, kita kasih dia obat biar matanya gitu, guys. Kita tetesin kali. Ayo dong, Juan, terima ini. Itu bukan obat mata, bang. Bukan obat mata? Enggak, coba minum dulu. Gimana? Hah, gini-gini doang? Atau mungkin kita kasih ini, guys? Ah, berisik, coba dulu. Aku nggak tahu ini obat apaan nih, atau ini minuman apa nih. Kok gitu dia, guys? Dia melayang dan dia patah tulang kayak robot gitu. Dia hancur. Juan mati gitu. As matado ajuan. Bahasa apa sih ini, guys? Tadi kayak robot ya. Kok suaranya horor, guys? Ih, ada apa nih? Udah selesai kah gamenya? Kok gini doang, guys? Nggak bisa keluar lagi. Kita buka lagi gamenya, guys. Oke, aku udah buka gamenya, kalian lihat. Oh my god, Juan sekarang warna merah dan matanya hitam. Oh my god, tadi dia mati kah? Dan sekarang nih, siapa ini? Kita kasih obat, guys. Kita kasih obat, guys. Nih, Juan, biar sembuh. Ah, terobati lagi. Ah, syukurlah kamu kembali lagi, Juan. Oh, jadi obat yang kayak tengkorak ini membunuh Juan. Kalau ini paracetamolnya buat mengobati Juan kembali, guys. Kukira obat buat matanya dia, ya. Kamu bikin aku khawatir, Juan. Oke, kita kasih makan dia, guys. Kita kasih dia makan tikus. Ini, aku kasih kamu makan tikus. Nyam-nyam. Gimana rasa tikus, Juan? Ah, dia bilang enak, guys. Bentar dulu. Tikus setahuku kan menyebar penyakit, guys. Waduh, aku malah kasih makan Juannya tikus. Berarti kamu ada virus, Juan. Nggak ada, om. Ah, nggak percaya aku. Pasti kamu ada virusnya nih. Kita bunuh dia, guys. Dengan cara nonton iklan dulu. Karena aku butuh koin. Oke, aku udah nonton, guys. Kita bisa beli racun buat Juan. Bang, jangan, bang. Ah, minum. Kamu ada virusnya. Oke. 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 Kita bunuh Juan, guys, soalnya dia ada virus. Oh, dia hancur tubuhnya, guys. Tadi kok gara-gara minuman bisa hancur tubuh ya? Kayak makan bom, guys, ya. Duar. Kenapa serem banget suaranya, guys? Serem. Serem banget suaramu, Juan. Kok suaraku jadi perempuan? Aku kok nggak mau dengar suaranya, guys. Serem banget suaramu, Juan. Serem banget suaramu, Juan. Tuh, kalian dengar tuh, guys. Aku yang suara perempuan, bukan kamu. Suara kamu serem, tapi giginya tetap putih, guys, ya. Oke, aku ikut jadi kerudung nih, guys, gara-gara takut. Aku yakin ini kayaknya Juan nggak mati, guys. Melainkan dia terkena warna cat merah kali ya. Melainkan dia terkena warna cat merah. Horor banget suaranya, guys. Semoga kamu sembuh ya, Juan. Dengan aku mandiin kayak gini. Masih tetap warna merah. Semoga sembuh ya, Juan. Perisik. Kita suruh tidur, guys. Kita suruh tidur. Ini. Tidur. Dia bisa ngomong saat tidur. What? Wah, nambah horor, guys. Pasti kamu Bang Surya ya. Wah, dia tahu namaku, guys. Pas malam. Pasti kamu anaknya penakut. Kok kamu tahu aku penakut? Terlihat dari wajahmu yang sangat penakut. Dari wajahku yang penakut. Emang wajahku penakut nih, guys. Wajahku penakut kah, guys? Kamu sok tahu, Juan, serem. Oke, di sini kita ajak main, guys. Kita ajak main. Oke, kita ajak main, enggak serem, guys, ya, musiknya gini. Nah, lebih baik kita ajak main aja, guys. Malah jadi kocak, guys. Dia nabrak gitu pipa-pipa itu. Kita jadiin dia plepi Juan, guys. Harusnya jadi burung sini harusnya. Kita bikin nabrak lagi. Tabrak. My god, kok aku jadi keringat dingin di sini, guys. My god. Begitu kan? Ingatannya kata kembali. Suaranya masih kayak gitu amat, guys. Aduh, aku gak punya paracetamol lagi buat dia. Kita kasih dia apa ya? Kita kasih dia susu, guys. Ini minum Juan merah. Kok minum gitu, guys? Ngunyah.
Dia ngunyah sama gelasnya kah? Oh my god, serem banget. Dia ngunyah sama gelasnya. Kebal banget guys nih, minum lagi. Oh my god, nggak berdarah apa ya? Kalian lihat nih pisau yang nancap di sini nih. Pingin gua ambil dan aku pingin bunuh dia biar dia kembali lagi guys menjadi Juan yang normal. Hah, setelah sekian lama aku nonton iklan berkali-kali guys sampai terkumpul koinku sebanyak ini untuk beli racun guys. Udah kubeli tadi racunnya. Nah, ini dia. Penasaran guys, jika Juan berwarna merah ini kita kasih racun bakal gimana guys? Oke, kita langsung saja. Bersiaplah Juan, kamu bakal merasakan minuman yang sangat enak ini yang bikin di perutmu itu duar. Seperti Juan biasa. Juan, kamu bakal merasakan... Ah, berisik. Serem banget. Oh my god, kalian dengar tuh. Nih minum aja ini, Marjan nih, Marjan. Nyam nyam nyam. Oke. Kembalikan Juan biasa, cepat. Oke, Juan merah dah meninggoy, guys. Aku racunin. Dia masih hidup, guys. Tapi kalian lihat tempatnya kok gini? Tempatnya berubah warna kayak gini, guys. Oh my god. Kalau game gimana, game? Game masih biasa kan? Nah. Oke, okay, tenang tenang tenang. Oke. Okay. Game-nya masih normal, guys. Kukira game-nya berubah menjadi dark gitu warna merah. Masih dong, aku masih mengawasimu saat tidur. Bersiap-siaplah, Bang Surya. Mengawasiku katanya, guys. Di mana? Kamu di mana? Aku di depanmu, aku di depanmu. Di depanku? Di depanku komputer? Kok ada Juan di depan komputer guys? Oh my god, aku dihack sama Juan ini guys. Juan merah, kurang ajar Juan merah. Kan ku racunin lagi kamu dengan Marjan. Marjan rasa hijau, rasa melon nih guys. Kok jadi jahat aku guys. Nih makan Marjan rasa melon. Kita bunuh dia guys. Ayo kembalikan Juan normal. Remuk tulangmu. Entah kenapa musiknya itu deng 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 pas dia meninggal itu guys. Aduh, jadi pingin menarikku guys. Tapi kok warna merah gini? Jangan bilang ini musik satanik guys. Oh no 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 no. Ah, keluar keluar keluar. Oke, kita buka lagi talking Juannya guys. Hah, masih dia loh guys. Oh my god. Kukira Juan kembali gitu setelah membunuh dia. Gitu doang kah? Udah bunuh dia dua kali masih tetap kayak gini guys. Ayo dong, kok warna merahnya gak mau sembuh sini. Udah kusabunin juga gak mempan. Kamu gak mau ee dulu? Kita kasih paracetamol aja lah guys, biar Juan kembali. Nah, Juan kembali dan tempatnya juga kembali nih guys, menjadi normal. Oke, apakah aku udah menamatkan talking Juan kayak gini guys? Gitu aja kah yang bisa kita lakukan? Bermain game, ngasih makan, mandiin dia, sabunin dia, gitu aja kah? Aduh, padahal aku pengen nyembuhin mata dia guys. Malah tahu-taunya berubah menjadi warna merah gitu ya. Oh my god, malah jadi serem guys. Suara juga berubah tadi ya. Aku masih mengawasimu, Bang Surya. Kok dia ngomong gitu juga? Juan, kamu Juan baik kan? Bukan Juan yang merah tadi. Ngata-ngatain ngawasin gitu lagi kata dia yang Juan merah, guys. Oke, jadi game talking Juan kayak gini saja, guys ya. Meniru-niru suara doang sama apakah ada rahasianya, guys? Oke, kita ajak dia buat main Eliate lagi ya. Karena aku suka main game. Kita ajak dia main game. Nah, coba ini, guys. Kita hindarin batu, guys. Ini kenapa nggak ada Juannya itu aku masih heran nih. Kayak game Subway Sub ini, guys ya. Atau nggak game PKXD Runner, guys. Menghindar-menghindar gini ya. Aduh, hancur kapalku. Oh, jadi kita juga dapat koin dari bermain ini, guys. Baru tahu aku. Kamu noob banget, Bang Surya. Itu aja nggak bisa. Ah, diam kamu, diam. Nih, kamu lihat nih, Plepi Juan. Kamu ngelihat sendiri kan nih, ku ajak kamu bermain nih. Kan, apa aku bilang? Bang Surya ini noob banget. Ah, kita uninstall aja nih game, guys. Ah, saking emosinya aku, guys. Aku masih mencari tahu rahasia apa lagi di game ini, guys. Nggak ada, kan? Tidur kamu, tidur, tidur. Jangan ngomong lagi, tidur, tidur. Gitu lebih baik, guys. Kita suruh tidur aja. Biar dia suaranya kayak mirip-mirip Black Panther gitulah ya. Kayak Black Pantherku guys, mirip-mirip. Cuman agak ke arah. Oke lah guys, mungkin segini dulu untuk mencoba game Talking Juan. Ternyata di sini kita bisa ajak dia buat bermain game, kasih makan, mandiin dia, dan kita juga bisa suruh dia tidur kayak gini ya. Berarti benar kata kalian, ada seremnya juga ya pas dia berubah warna merah itu guys. Oke lah, segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian tonton kontenku yang lainnya ya. Semoga teman-teman terhibur. Jika kalian ada saran buat di next video aku main game apa lagi, komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di next video guys. Dadah. Sampai
sampai jumpa lagi di next video guys. Dadah. Kamu masih ikut-ikut. Tidur. Bisa kebak mandi kan isi guys biar dia tidur gitu biar dia mati lagi. Bisa kebak mandi kan isi guys biar dia tidur gitu biar dia mati lagi. Ah.